Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrul bin Abdullah dan kad metrik saya 09DCT19S1032. Saya mungkin akan letak kat bawah ni kot. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu visual narrative. So, visual narrative ini ataupun nama lain dia ialah visual storytelling. Okey. Visual storytelling ini ialah penceritaan yang menggunakan media visual. Oh, apa itu media visual? Okay, media visual ini ialah media yang dapat dilihat. Maksudnya, kisahnya diceritakan melalui video, fotografi dan juga ilustrasi. Dan dapat ditingkatkan melalui suara, muzik dan juga audio yang lain. So, orang yang melihat media visual ini ataupun narrative ataupun video narrative ini akan lebih faham dan juga memahami. Video narrative ini merupakan bagaimana kita nak bagi orang lain tengok kita punya idea ni yang kompleks untuk menjadikan lebih mudah. So, orang yang tengok ni akan lebih faham dan memahami apa yang kita nak sampaikan. Hebat kata Syamiran, iaitu CEO of Visual Storytelling Institute, yang mengatakan Visual Storytelling ini merupakan strategi pemasaran yang bermanfaat kerana idea-idea yang bagus, idea-idea yang bernas dan juga jalan cerita yang menarik pelanggan, dan juga ia menggunakan visual narrative yang interaktif dan juga mendalam. Jadi Shomiro ni cakap dalam bahasa Inggeris, tapi saya translatekan kepada Melayu. Okay, short animation yang saya pilih ialah Pip. Pip eh, bukannya Pip. Lain tau. Okay, Pip ni seekor anjing yang muda dan ingin menjadi guard dog. Guard dog ni pula ialah anjing yang ingin membantu orang-orang yang buta. Okey, dalam video tu ada satu universiti yang melatih anjing-anjing itu. So, Pip tu datang and then ketinggian dia tak lepas tau. Tapi universiti tu kasih dia masuk. And then dia berlatih, gagal. And one day dia pergilah satu kawasan achievement tau. Achievement universiti tu. So, nampak satu gambar tu and dia membuatkan dia lebih semangat. So, hari demi hari dia berlatih, akhirnya dia berjaya. And then time exam dia gagal lah. So dia dibuang oleh universiti tu. Time dia buang tu pula, ada seorang perempuan buta melintas jalan di kawasan kerja lah. So bila dia tolong perempuan tu melintas jalan, and then orang universiti tu nampak, orang universiti tu mengisytiharkan dia sebagai hero yang sebenar. So, akhirnya Pip dapat juga jadi kat tamat. Apa yang saya tertarik kat video tu ialah si Pip tu. Even dia seekor anjing yang muda, dia berusaha untuk dapatkan dia punya impian. Means nak jadi guard dog tu. Kita boleh macam, kita boleh letak kat diri kita lah. Even kita muda sekalipun, kita tak mustahil untuk mendapat kereta, rumah, motor yang mewah. Even kita punya usia muda lagi, tak mustahil kita boleh berjaya. Tak mustahil juga kita berdapat apa yang kita impikan dalam usia muda. Okay, that's all.